Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat Youngers di mana pun berada. Kami doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, walafiat, dimudahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Jangan lupa saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang selalu hadir. Dukungan sahabat merupakan sebuah semangat bagi kami. Sahabat yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang di channel kami, channel yang berikut seputar keseharian kucing-kucing rescue. Semoga semua yang kita lakukan selain bisa memberikan hiburan, memberikan edukasi, harapan besarnya semoga akan semakin banyak masyarakat yang bisa termotivasi untuk lebih peduli lagi terhadap kucing-kucing jalanan. Baik sahabat, ini masih kondisi bulan Ramadan. Kami mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya dilancarkan. Baik untuk sahabat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe, nyalakan bel loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Semoga ke depan akan semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita tolong. Baik sahabat, ini saya pakai ini Udi namanya apa? Ini posisi saya lagi nunggu si cantik Clara. Ini ada suara tadarusan. Ini di sini anginnya kencang sekali, makanya saya pakai ini, dingin sekali ini anginnya. Bahkan ini di depan saya ada si kucing yang langsung naik ke pangkuan. SKSD sekali ini kucingnya. Baru pertama kali ngelihat kucing ini di sini. Nah kalau yang di depan saya itu sudah terbiasa. Kalau saya kesini pasti dia akan minta jatah makan. Kuliah sahabat, kaki saya sampai dikerubutin semut tuh, semut tuh apa namanya, nyamuk tuh, sampai gendut. Nih simpusnya tuh kedinginan dia. Ini ada seusia si Cini nih, dulu si Cini dari sini sahabat. Tuh, itu yang satu lagi ngeliatin tikus kayaknya. Nah, si cantik Clara di sini ada jadwalnya kita di tempat langganan. Yuk kita kasih mam yuk, impusnya kayaknya kedinginan tuh. Tuh. Impusnya kedinginan. Dinginan, langsung nempel nih tadi nih. Jadi asalnya tadi pelan-pelan dia deketin, setelah percaya dia langsung naik ke pangkuan. Mama bucu, kita kasih makan dulu sahabat. Tuh lihat sahabat, tetap aja dia apa namanya, tiduran di pangkuan. Ini kasihan banget nih kalau saya pulang. Ampun, langsung nemplok. Mungkin kucingnya tahu kalau saya penyayang kucing. Kita kasih mam. Tuh yang itu sudah nungguin dari tadi. Pas saya datang tuh udah langsung ngintil. Apa namanya? Langsung ke motor. Di situ motornya tuh. Dikira saya naruh makanannya di motor. Soal makanannya saya taruh di tas, soalnya itunya apa namanya, tuh dia tahu tuh, dengar suara makanan itu diampusnya langsung makan sahabat. Lahap sekali ini, saya nggak bawa wadah, tadi wadahnya basah kena hujan. Makanya ini pakannya kita masukin ke tas. Sekarang musim hujan, repot banget kemana-mana sahabat. Hujan di mana-mana tuh. Tuh lapar. Yang ini juga mam tuh. Padahal tadi berantem dia. Nah kalau yang saya shoot sekarang ini dia terbiasa kita kasih makan. Setiap saya kesini pasti ada dia. Dia udah kenal banget dengan saya. Kalau yang ini saya baru lihat ini. Ini seumuran si Cini ini. Tapi kalau dari motifnya dia hampir sama dengan kucing ini. Ada kemungkinan anaknya.
Tapi tadi berantem kayaknya sih di sapi. Demam deh. Lapar. Habisin ya. Habisin, ntar tambah lagi. Habisin dulu ya. Tadi sih banyak kucing. Sini sini. Itu satu lagi lari dia. Ini mam ini. Nih. Oh, sahabat, yang ini langsung langsung diruduk-ruduk aja tuh. Badannya bagus, gemoy. Kuat banget makan ini. Habisin dulu itu, habisin dulu. Tadi banyak nih, kemana kemana ya? Gemoy. Itu sih cantik Lara udah selesai sahabat. Alhamdulillah sudah selesai menjalankan tugas. Nih kita mau pamit. Bus tambah, habis sahabat, kita tambah lagi. Baik sahabat, busnya udah ditambah lagi mami itu di bawah. Yang itu juga udah dikasih nambah. Yang ini juga tuh. Ayo kita pamit. Tuh dedenya mau pergi juga. Aduh. Dadah bos. Dadah.